Kami sangat prihatin sekali dengan vonis bebas ya terhadap saudara Gregorius Ronald Tanur ini. Ya, kalau saya mengikuti kasusnya, melihat video-videonya, ya, menurut saya semestinya majelis hakim bisa menerapkan prinsip sengajaan dengan sadar kemungkinan atau dolus eventualis. Jadi walaupun yang bersangkutan tidak berniat membunuh, tapi seharusnya sadar kalau kemungkinan karena perbuatannya maka korban bisa meninggal dunia. Nah, ini yang menurut saya satu persoalan penting dalam putusan tersebut. Saya sangat berharap jaksa melakukan banding ya terhadap kasus ini dan kita sama-sama kawal di pengadilan tingkat banding agar ya korban almarhumah bisa mendapatkan keadilan.